Siasatan polis berhubung kematian Teo Beng Hock akan siap sebelum inkuas untuk menentukan punca kematiannya minggu depan. Ketua Polis Selangor, Datuk Khalid Abu Bakar berkata siasatan kes itu tinggal 10 atau 15% lagi untuk siap. Kabinet semalam memutuskan satu inkuas diketuai seorang magistrate bermula minggu depan bagi menentukan punca kematian setiausaha politik seorang anggota Esko Kerajaan Negeri Selangor itu. Mendiang ditemui mati selepas memberi keterangan di SPRM sebagai saksi siasatan salah guna wang kerajaan negeri. Sementara itu, 8 saksi termasuk kawan baik Teo, Wu Chuan Sing, dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Seksyen 11 siang tadi. Semua mereka antara orang terakhir yang dihubungi atau menghubungi Teo sama ada melalui telefon atau khidmat pesanan ringkas SMS dalam tempoh 24 jam sebelum kejadian. Turut direkodkan keterangan majikan Teo Adun Sri Kembangan Ian Yong Hian Wah antara beberapa wakil rakyat Selangor yang disiasat SPRM berhubung dakwaan terbabit.